balik lagi seperti biasa. Kali ini aku bakal bikin Shopee haul lagi. Produk yang aku review dan aku haul kali ini adalah celana yang warna itu putih semuanya. Terus dis, aku juga mau kasih tahu sama kalian kalau misalnya aku udah punya toko pre-love produk-produk yang pernah aku review dan aku haul di channel YouTube ini. Nanti kalau misalnya kalian mau beli produk-produk yang aku review dan aku haul di sini atau juga produk pre-love aku, kalian bisa langsung aja cek di description box. Karena di description box lo ada link produk dan juga link toko yang aku review dan aku haul. Jangan skip videonya karena aku bakal kasih lihat sama kalian try on dan juga detail dari produk yang aku review dan aku haulin setelah aku gunain. So, gak usah lama-lama, sekarang kita langsung aja sama produk yang pertama. Oke, di celana yang pertama ini aku beli celana basic scuba, otomatis bahannya scuba. Dia harganya 28.500an aja. Aku beli celana ini tuh dari toko namanya diamur.grosir. Dia tuh dikirimnya dari Kabupaten Kulon Progo. Jadi ini tadi karena dia namanya basic, jadi dia tuh kayak lurusan aja celananya. Terus di sini bahannya scuba dan dia ada karet di belakangnya, di bagian celananya di belakang. Terus dia ada saku di kanan kiri celananya. Tuh. Kayak gini. Terus ini untuk dari segi jahitan dan juga cutting super rapi banget, bagus banget. Terus bahannya juga tebel. Nah, celana ini itu dia untuk size-nya V2L. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing. Okay, lanjut sama celana kedua, warnanya masih putih. Terus di sini celananya itu aku beli celana jeans gitu. Di sini dia harganya sekitar 64.600an aja. Masih beli di toko sama diamur.grosir dari Kabupaten Kulon Progo. Di sini dia juga celananya itu fit 2L gitu. Terus di sini dia ada kancing, ada sletingnya juga. Sletingnya di sini kita coba. Sletingnya enggak seret, gampang naik turunnya. Terus di bagian belakang dia ada karetnya. Tuh. Dia di sini untuk bahan jeansnya bukan jeans yang kaku, tebel banget kaku gitu. Enggak, ini jeansnya jeans yang lembut, soft jeans gitu. Dan dia jeansnya menurut aku lumayan tebel. Dari segi jahitannya dia super rapi, cuttingnya juga dia super rapi. Untuk dari model celananya dia model celana standar gitu. Jadi dia agak lurus gitu dari atas sampai bawah. Ini dia bahannya sifon. Ini yang paling aku suka banget dari celana yang aku beli ini. Dia di sini harganya sekitar 65.450an aja. Aku beli dari toko namanya Juliati. Dia dikirimnya dari kota Jakarta Barat. Nah, untuk celana ini dia itu celananya V2L, jadi M sampai ke L gitu muatnya. Untuk lingkar pinggulnya dia dari 74 sampai dengan 84 cm. Untuk panjang celananya sekitar 96 cm dan untuk lingkar pahanya sekitar 62 cm. Seperti yang tadi aku bilang, dia itu bahannya sifon, cantik banget. Terus di bagian sini, di bagian kanannya dia ada sleting gitu, dears. Tuh. Nih. Dan di sini dia itu sifon di luarnya, di dalamnya ada furing lagi. Ada kayak kain lagi, jadi nggak cuma satu layer, ada dua layer gitu celananya. Terus nih yang paling aku suka adalah dia itu ada kayak semacam sobekan gitu loh di sininya. Nih, jadi layer celana dalamnya itu nanti ketutupan sama si sifonnya gitu. Tapi ada kayak sobekan ini, lucu deh.
Untuk dari bahannya dia lumayan tebel, jatuh banget, adem banget pas aku pegang gini. Terus dari cutting dia rapi banget, terus jahitannya dia super rapi banget. Terus ini model celananya itu adalah model celana-celana high waist gitu, dears. Tuh. Remember when we said we'd stay together now until forever? Just us said we wouldn't be like all the others, fight and hurt each other. Not us, but we let each other down, down. So this kayaknya segitu aja video aku kali ini. Buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa untuk like videonya, subscribe channel aku, nyalain lonceng notifikasinya, dan share streaming yang kalian punya. Buat kalian yang pengen aku bikin tips review DIY tutorial challenge atau misalnya hal lagi, kalian bisa komen di bawah. So thank you so much for watching and subscribe video. Bye bye.